Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada channel Suparman Putra Laguma SP Channel. Apa kabar sahabat-sahabat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya akan mengajak sahabat-sahabat YouTube untuk mengikuti jalan-jalan malam di kota Lop Sumawe. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat YouTube, sekarang kita posisi di Jalan Merdeka Lok Sumawe, tepatnya di seputaran depan lapangan Hira dan depan Islamic Center. Nah, di depan kita akan melewati Taman Riyadah. Nah, ini kita sekarang di simpang lampu merah depan Taman Riyadah. Sahabat-sahabat YouTube, sekarang posisi kita di simpang Kota Blang depan Rumah Sakit Kasih. Posisi kita sekarang di Desa Mun Gedung Lok Sumawe. Thank you.
sudah di atas jembatan Junda Loksemawe. Sahabat-sahabat YouTube, sekarang di depan kita yaitu kawasan Pekan Junda Loksemawe. Nampak begitu ramai. Dan di depannya lagi kita akan berada di simpang Malaka juga. Kita belok kanan Selat Malaka. Kita sekarang berada di kawasan depan Selat Malaka. Dan sekarang kita belok kanan menuju arah kota Loksemawe kembali. Kita akan melewati jembatan Junda Loksemawe. Kawasan depan Terminal Junda Loksemawe. Kita berada di daerah Mondudung. Di depan kita simpang Ketabang, samping rumah sakit Kasih Hikmah. Nah itu nampak tugu selamat datang kota Loksemawe.
yaitu Taman Riada. Taman Riada. Kita bersabar, lampu hijau menyala, itu ada beberapa orang yang lewat, biarkan saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Suasana Kota Loksemawe pada malam ini atau waktu video ini saya ambil tidak begitu ramai karena bukan malam minggu, yaitu pada malam Sabtu. Itu pun seusai salat maghrib, suasananya agak sepi. Pinggir jalan banyak nampak orang jualan. Ini kawasan depan lapangan gerak Kota Loksemawe. Nah, sekarang kita berhenti kembali karena di depan kita ini lampu merah simpang 4 Kota Loksemawe, kawasan depan masjid yaitu Rahman Kota Loksemawe.
Lestari Kota Loksema sendiri lagi. Kemudian lagi kita akan menuju jalan Pak di pinggir jalan Iskandar Muda. Itu orang menjajakan durian, tangkap durian. Karena memang lagi musim durian sudah. Pusat kota Loksemawe yang apa itu ramai terang. Nah, kita belok di jalan. Belok lagi di Jalan Sukaramai. Jalan Sukaramai ini di pinggir jalan. Pak, kita lihat banyak orang berjualan makanan. Banyak berjualan bermacam-macam kue dan makanan yang lain. Semoga video ini dapat menjadi obat rindu pada sahabat-sahabat untuk mungkin pernah tinggal di kota Loksemawe, kemudian sekarang berada di daerah lain, atau ya mungkin warga kota Loksemawe yang sekarang berada perantauan, ya mudah-mudahan menjadi buat terlipur lara. Nah, kita sekarang akan belok kanan kawasan Lestari. Kita akan menuju kawasan Jalan Gudang. Di mana di sini deretan kebun banyak menjual macam-macam pakaian tekstil. Tapi kita tidak masuk. Jalan Iskandar Muda. Kita sekarang berada di Jalan Iskandar Muda di depan lapangan Kodim Loksemawe.
Jalan Iskandar Muda. Di sini agak sepi ya, tidak banyak orang jualan. Di depan ini sudah agak ramai, yaitu Jalan Marikusalem. Nah, di sini sekarang kiri kanan banyak orang jalan, karena jalannya pun di sini agak lebar. Kawasan Marikusalem ini banyak kafe-kafe, tenda-tenda. Nah, sebelah kiri ini banyak kafe. Sekarang kita belok ke Jalan Darussalam, itu menuju arah SMA di Lok Semawi. Thank you.
sana sekarang di kawasan yang sangat ramai. Assalamualaikum.